Ayo cepat, kita harus cepat mencari mereka. Ayo cepat. Woi, minggir kau nih. Kami minggir, kambing. Aduh. Ah, lama sekali mereka. Miguel, Wukong, cepatlah. Sabar, Kapten. Apa yang kalian lakukan? Wukong nih. Aku gak salah, Kapten. Eh, salah Miguel. Aku gak salah. Sudah. Malah berantem. Kalian harus berpencar. Cepat. Di mana kau, Bay? Bertahanlah. Kami akan menyelamatkanmu. Hah, sepertinya aku mengenal suara tawa itu. Hah, itu kan Rafael. Miguel. Aduh. Miguel, cepat kemari. Hah, Wukong, kau juga. Cepat kemari. Sepertinya aku melihat Rafael. Aku yakin itu tadi adalah suara Rafael. Kenapa, Kapten? Apa yang sebenarnya terjadi? Lihatlah, di sebelah sana. Bukankah itu Rafael? Iya, Kapten, itu Rafael. Ayo, kita jenguk dia. Wah, ini menyenangkan. Woi, Rafael. Rafael. Woi, Rafael. Hei, siapa kalian? Hah, kau tidak mengenali kami kah? Ya, kau tidak mengenali kami kah? Hah, aku Wukong yang pernah membantai kalian. Ternyata sekuat Hayato. Hah, kami tidak punya waktu untuk basa-basi denganmu. Kami ingin bertanya, apakah kau melihat Bai? Oh, Bai dan Mael ya. Aku sudah membunuh mereka di sini. Apa? Kau membunuh mereka? Wah, kurang ajar kau. Kenapa? Kalian tidak terima? Hah, tentu saja kami tidak terima jika kau benar-benar membunuh mereka. Iya, aku juga tidak akan tinggal diam. Wah, lalu mau kalian bertiga apa, ha? Hah, tentu saja kami akan membunuhmu juga. Apa? Kalian ingin membunuhku, ha? Ya, kalau kau berani, by one denganku. Anjay, by one. Hah, aku saja yang melawan orang ini, Kapten. Kau yakin, Wukong? Hah, aku sangat yakin. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Hahaha, kau benar, Wukong. Baiklah, Wukong, kupercayakan padamu. Hah, tenang saja, Kapten, akan kukalahkan dia. Hah, baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar, aku akan mempersiapkan diri untuk melawanmu, Wukong. Hah, siapa takut? Kita mulai sekarang juga, aku siap. Hah, baiklah, kami percayakan padamu, Wukong. Yah, filmnya habis. Hah, gak seru. Kapten, ini gawat, Kapten. Ada apa, Rafael? Coba, katakan dengan benar. Aku tidak bisa mendengarmu jika kau seperti itu. Iya, ada apa nih? Coba katakan dengan benar. Yo, datang-datang tiba-tiba teriak-teriak. Ah, gawat, Kapten. Sekuat Hayato kembali. Apa? Sekuat Hayato kembali? Oh, Kapten Hayato ada di sini. Iya, Kapten. Mereka mengajak kita by one lagi. Ah, mereka ingin mengajak kita by one lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan ikut. Apakah yang kau katakan benar, Rafael? Iya, Kapten, benar. Hei, bocil, kau tidak usah ikut. Kau belum sembuh sepenuhnya. Tapi, Kapten, aku ingin ikut. Aku ingin membantu sekuat Hayato. Sudah, percayakan saja padaku. Baiklah, Kapten, aku percaya padamu. Yah, biar kami bertiga yang turun tangan. Sekuat Hayato akan kita kalahkan dengan kita bertiga. Aku tidak akan menahan diri lagi. Di kesempatan kali ini, akan kubantai habis-habisan sekuat Hayato. Siapa yang setuju? Sekuat Krono menang. Ya, menang. Ya, sekuat Krono nih, bos. Hah, baiklah kalau begitu. Ayo kita mulai. Ayo, Kapten. Ya sudah kalau begitu, ayo Alok, ikut. Oh, baiklah, Kapten. Ayo cepat. Kapten, hati-hati, semoga menang. Baiklah, bocil, jaga dirimu di sini ya. Baik, Kapten. Kalau begitu, ayo kita pergi, Kapten. Hati-hati semuanya. Baiklah, ini dia. Aku akan membalaskan kematian Bai dan juga Mael. Tunggu saja kau, Rafael. Akan kubantai habis kau. Eh, suara apa itu? Apa dia sengaja memancingku? Hah, baiklah. Main dia. Hei, sialan kau, Rafael. Tunggu saja. Hah, kemana dia? Mati kau. Ya. Hah, tidak ada. Kemana dia? Aku harus tenang. Tenang, Wukong. Tenang.
Mati kau! Apa aku tidak salah lihat? Harusnya aku tadi menang. Tetapi ada orang lain yang menembakku. Apakah dia membawa teman? Baiklah, aku akan memastikannya sendiri. Sialan Rafael itu. Kukira by one, ternyata dia bawa kawan. Wah, bukankah itu Alok? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tidak membalas tembakanku? Apa yang direncanakan Alok? Hah, aku akan memastikannya sendiri. Keluarlah, itu dia. Hah, ternyata dia membawa Krono. Hah, sudah kuduga. Si Rafael itu tidak akan bertarung sendirian. Dia pasti membawa teman-temannya. Baiklah, akan kukalahkan mereka semua. Ha, mampus kau. Rasakan nih, granatku. Ha, bom asap. Ha, aku akan masuk dari sebelah kanan. Baiklah, ini dia serangan pembalasan. Matilah kalian semua. Sialan, apapun yang terjadi, aku akan mengalahkan mereka bertiga. Ini semua demi teman-temanku. Kurang ajar, aku tidak peduli ada Alok di sana. Aku akan mengalahkan mereka semua. Hah, apa yang dilakukan Rafael itu? Mampus kau. Hah, kau pikir aku akan diam saja, ha? Baiklah, akan kuratakan kalian semua. Hah, kenapa Krono sudah meninggal? Hah, Alok, kenapa dia menyerangku? Apa jadi dengan Alok menembak temannya sendiri? Tidak mungkin. Apakah Alok memang sengaja membantuku? Dia membunuh teman-temannya supaya aku bisa menang. Hah, baiklah, aku tidak akan terkecoh. Siapa tahu ini akan klan Krono menyuruh Alok untuk pura-pura membunuh teman-temannya. Hah, baiklah, akan kukalahkan kau, Alok. Wukong, berhenti! Hah, kau pikir aku akan terkecoh? Tidak, aku ingin kita beraliansi. Hah, aku tidak akan tertipu oleh... Hah, mati kah? Sialan, kali ini aku harus menang. Jika aku kalah satu kali lagi, aku akan tereliminasi. Sialan, hah, kenapa Alok membunuh teman-temannya? Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Alok? Sialan, Alok, apakah dia benar-benar ingin membantu kau? Di mana dia? Wukong! Kita harus beraliansi! Hah! Kau pikir aku akan terkecoh? Di mana kau? Di belakangmu! Hah! Di belakangku? Yo! Hah! Tidak mungkin! Sini loh! Aku punya rencana! Makanya aku membunuh teman-temanku! Hei! Kubilang dengarkan aku, Wukong! Tidak! Sialan, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Alok? Dia bilang dia punya rencana, lalu dia membunuh teman-temannya. Hah, aku tidak terkecoh. Biasanya, Krono memaksa Alok untuk melakukan hal-hal yang keji. Apapun yang terjadi, aku harus tetap melawan. Tidak peduli, walaupun itu Alok, aku harus memenangkan game kali ini untuk kematian Bai dan juga Mael. Matilah kau! Aku harus memastikannya sendiri kali ini. Apakah Alok benar-benar ingin membunuh teman-temannya? Hah, sebelum itu, aku tidak akan percaya olehnya. Mati kau, Rafael. Apa yang kau lakukan, Alok? Kenapa kau membunuh kami? Mati saja kau. Rasakan ini. Boom! Headshot! Ternyata benar, Alok memang sengaja membunuh teman-temannya. Sepertinya dia menginginkan aku menang. Baiklah kalau begitu, aku percaya padamu Alok untuk mengalahkan Krono. Kalau begitu, musuhku adalah Rafael. Heh, biarkan aku melawannya. Sebelum itu, aku akan membantumu, Alok. Heh, itu Rafael, mati kau. Sialan, aku tidak bisa menembak dengan jarak sejauh ini. Aku harus mendekat.
Matilah kau. Sialan, dia main bom. Ini berbahaya bagiku. Siapa yang kalau buy one CS malah main bom? Komentar di bawah, guys. Kalau begitu, aku harus main jarak dekat. Kau pakai bom ya, Rafael. Baiklah, akan kutunjukkan caranya pakai bom yang baik dan benar. Pertama-tama, jaga jarak dengan musuhmu. Kedua, prediksi musuhmu akan kemana. Setelah kau tahu dia akan kemana, persiapkan bom atau granatmu. Setelah itu, aktifkan detikannya dan lempar. Bam! Mampus kau, Rafael. Ternyata ini rencana busukmu. Kukira kita buy one. Ternyata kau bawa kawan. Banyak bacot kau, monyet. Tidak peduli dia mau buy one atau bawa kawan. Yang penting kami menang. Wukong, kau tidak popo. Sudah, jangan pedulikan dia, Alok. Dia hanya seekor monyet. Tapi dia adalah anggota tim Squad Hayato. Diam, ku bilang diam. Rafael, kau tidak apa-apa. Wukong, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih, Alok. Hahaha, enak. Kami bantai kau. Kalian curang. Kalian bertiga, aku sendirian. Bukankah kau menantang Squad Krono? Ya, kau bilang kau menantang Squad Krono. Apa? Sialan kau, Rafael. Aku cuma bilang aku ingin membunuhmu karena kau telah membunuh Bai dan Mael. Apa? Kau membunuh Bai dan Mael? Oh, tidak mungkin. Iya, anak buahmu ini telah membunuh Bai dan Mael, anggota Squad Hayato. Sadarlah, Alok. Sadarlah. Apakah itu benar? Jangan dengarkan dia, Alok. Dia ini ajalah pengarang handal. Aku pengarang handal. Itu memang benar. Dia telah... Monyet, monyet. Siapa yang mau mempercayaimu di sini, monyet? Kau sendirian. Sialan kau. Jangan melawan, monyet. Jika kau melawan, kami akan membunuhmu di sini. Ya, itu benar. Kalian ingin membunuhku? Bunuh saja. Intinya kebenarannya adalah Rafael telah membunuh Bai dan Mael. Apakah benar itu Rafael? Kau percaya dia? Mati saja kau. Kapten. Kapten, kau terlalu berlebihan. Hei, Alok, kau memihak siapa sebenarnya? Kapten atau dia? Ya, Alok, kau memihak siapa? Tentu saja aku memihak kapten. Makanya, gak usah sok kasihan sama monyet ini. Alok, percayalah padaku. Squad Krono bukanlah squad yang baik. Wukong. Alok, kau percaya aku atau tidak sekarang? Ya, jika kau tidak percaya dengan kapten, lebih baik kau pergi saja. Alok, percayalah padaku. Cepat tentukan, Alok. Mati saja kau, monyet. Enak, monyet. Rasakan itu. Ayo, kita pergi. Oh, baik, kapten. Woi, kemana kau? Oh ya, kapten. Maaf. Kami pulang. Wah, kapten sudah pulang. Wih, halo semuanya. Halo juga, bocil. Kapten, ceritakan padaku apa yang terjadi. Ayolah, cepatlah ceritakan padaku. Rafael, apa yang terjadi? Ceritakan padaku, Rafael. Baiklah. Kita membantainya sampai dia meninggal. Apa? Itu cerita yang bagus. Aku tidak ikut pun kalian bisa menang, apalagi kalau aku ikut. Tapi Rafael curang, dia bilang buy one, tapi dia mengajak kawan. Benarkah itu? Itu benar, ternyata dia bawa kawan. Oleh sebab itu, aku tidak menginginkan kemenangan seperti ini. Hei, apa maksudmu, Alok? Maksudnya, kau curang. Tidak peduli aku curang atau tidak, selama aku bisa menang, aku tidak peduli. Oleh sebab itu, aku tidak mau lagi bergabung dengan squad ini. Ternyata kalian memang tidak pernah berubah. Bahkan, kalian tidak kasihan dengan orang-orang yang telah kalian bunuh. Kau peduli dengan mereka, Kalau kau memang keluar, keluarlah. Iya, kalau kau mau keluar, keluarlah. Baiklah kalau begitu. Aku, Alok, aku izin keluar dari squadnya Krono. Kami tidak peduli. Iya, kami tidak peduli. Kau yakin, Alok, ingin keluar dari squadku? Ya,
Aku sangat yakin dan aku tidak mau lagi berteman dengan orang-orang seperti kalian ini. Hei, jaga mulutmu. Rafael, hentikan. Ayolah, kau mau buy one sama aku? Ah, kau nantangin buy one? Ya, aku nantangin kalian buy one. Kau akan kami bunuh. Iya, kami akan membunuhmu. Huh, aku tidak peduli. Aku akan kembali ke skuad Hayato dan aku akan mengajak mereka untuk mengalahkan kalian semua. Oleh sebab itu, aku, Alok, mengundurkan diri dari skuad Krono. Alok, maafkan aku, Krono. Aku tidak akan lagi memanggilmu kapten karena aku bukan lagi anggota guildmu. Hah, pergi saja kau kalau mau pergi. Jangan pernah kembali ke sini. Iya, kalau kau mau pergi, pergilah. Jangan pernah kembali ke sini. Baiklah, kalau begitu. Alok, ada apa kapten? Biarkan dia pergi. Iya, biarkan dia pergi kapten. Iya, sana pergi, pergi. Jadi kau ingin benar-benar meninggalkan kami, Alok? Iya, aku ingin pergi dari skuad Krono. Hah, apakah benar itu keputusan akhirmu? Ya, itu adalah keputusan akhirku. Hah, baiklah kalau begitu. Jika itu adalah jawabanmu dan itu sudah cukup untuk membuatku marah, kalau begitu, kembalilah ke skuad Hayato Musana. Dan jika kau kembali lagi, aku akan membunuhmu. Dengan senang hati, aku akan melawanmu. Hah, silakan kau pergi. Ya, pergi saja. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Hai, si botak mana? Sorry. Tadi aku keluar. Kalau begitu, sayonara semuanya. Bye, Mail. Percayalah, aku akan membalaskan dendam kalian. Akan kupastikan skuad Krono akan hancur dan aku sendiri yang akan mengalahkan skuad Krono. Semoga kalian berdua tenang di alam sana dan semoga skuad ikat kepala berkumpul kembali. Ayo Miguel, kita pergi. Baik, kapten. Kokang. Hah? Kau mendengar itu, Miguel? Ya, aku mendengarnya. Hey, apakah aku tidak salah dengar? Barusan kalian bilang Wukong? Iya, benar, Wukong. Siapa itu Wukong? Dia adalah saudara kami. Hah? Teman kami juga ada yang bernama Wukong. Iya, teman kami juga ada yang bernama Wukong. Kapan dia meninggal? Baru hari ini dia meninggal. Oh, kalau begitu kami turut berduka cita. Iya, kami juga turut berduka cita. Terima kasih. Oh ya, kalau boleh tahu, Wukong kalian kapan terakhir meninggalkan kalian? Sekitar sebulan yang lalu. Jangan-jangan di mana kalian menemukan mayatnya atau di mana dia meninggal? Kami menemukannya di observatori. Dia sudah terjatuh di sana. Apakah kalian menemukannya memakai baju Tarzan? Iya, benar. Itu adalah teman kami. Apa? Tidak mungkin. Miguel, sepertinya aku tahu siapa pelakunya. Apakah kalian mengenalnya? Ya, kami sangat mengenalnya. Wukong adalah teman kami juga. Dan kami akan membalaskan kematiannya. Kau siap, Miguel? Aku selalu siap, Kapten. Baiklah, kalau begitu. Tunggu apa lagi, Miguel? Gas! Kau sudah siap, Miguel? Sudah siap, Kapten. Aku selalu siap. Bagaimana denganmu, Kapten? Aku juga sudah siap. Kalau begitu, persiapkan senjatamu. Sudah, Kapten. Baiklah, kalau begitu. Ayo, kita kalahkan skuad Krono. Siap, Kapten. Kita tidak akan membiarkan kematian teman kita sia-sia. Terutama Bai, Mail, dan juga Wukong. Kau benar, Kapten. Ya, sudah, kalau begitu. Ayo maju, Miguel. Ayo, Kapten. Let's go. Kapten Hayato. Hah? Alok. Hah? Alok. Hai, Miguel. Hai, Kapten. Aku mohon, jangan bergerak dulu, Kapten. Memangnya ada apa, Alok? Kenapa? Kenapa kau menyuruh kami berhenti? Sebelumnya, aku minta maaf pada kalian semua. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba ceritakan padaku. Aku minta maaf. Sebenarnya, Rafael memang membunuh Bai dan Mail. Dan juga dia yang telah membunuh Wukong. Apa? Ternyata benar. Rafael kampret itu yang telah membunuh Bai, Mail, dan juga Wukong.
Iya, itu benar. Kalau begitu, kenapa kau diam saja jika teman-temanmu dibunuh, Alok? Aku baru sadar, Kapten. Dan izinkan aku untuk bergabung kembali ke skuad Hayato. Bagaimana menurutmu, Miguel? Hah, Alok kan adalah teman kita. Biarkan dia bergabung kembali, Kapten. Baiklah kalau begitu. Ayo kita bersatu kembali, Alok. Dan kita jatuhkan skuad Krono. Baiklah, Kapten. Terima kasih. Aku akan selalu menghormatimu. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan skuad Hayato lagi. Mantap. Tenang saja, Alok. Kau tetaplah pujaan hati para fans. Baiklah, kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita bergegas. Ayo, Kapten. Let's go. Bantai skuad Krono, Kapten. Ya, kita harus menang. Ayo, tunggu apa lagi, Kapten? Ayo kita ratakan. Hah, akan kupastikan skuad kalian rata. Hah, benar sekali yang dikatakan anak buahku. Aku akan meratakan skuad kalian, Hayato. Hah, baiklah kalau begitu. Mari kita buktikan. Mati kau, Krono. Mati kau, Alok. Alok, sialan. Kapten, kau tidak apa-apa. Bantu aku menghancurkan glowol ini. Baik, Kapten. Sialan, aku akan membunuhmu, Krono. Serang! Serung! Maju, Miguel! Itu dia! Kenok satu, Kapten! Hah, baiklah! Aku akan mengenokannya! Sialan, disampah! Maafkan aku, Kapten! Sialan kau, masih sempat bercanda! Akhirnya, mereka mengeluarkan skill aktifnya! Baiklah, kalau begitu, matilah kau, Krono! Wow! Kerja bagus, Kapten! Maju saja, Kapten! Aku akan melindungimu! Baiklah, Alok, kupercayakan padamu. Hah, selamat tinggal, Krono. Oke, kenok satu. Hati-hati, Kapten. Ya, hati-hati, Kapten. Hah. Mati kau, Hayato. Mati. Sialan kau, Krono. Rasakan ini. Ya. Hah, mampus kau. Hati-hati. Tutup pos podo. Siap, Kapten. Ayo kita kalahkan skuad Krono. Jangan berpisah. Kita harus bersatu mengalahkan mereka semua. Baiklah. Mati kulion. Mati kau. Kenok satu. Kenok dua. Ini dia kenok dua. Mantap, Kapten. Baiklah, tinggal Krono. Di mana kau, Krono? Keluarlah. Keluar kau, Krono. Mati kalian semua. Itu dia. Ini dia. Ya, sialan, akan kubunuh kalian semua, skuad Hayato. Aku kembali. Kapten, Alok, Miguel, kemana semua orang? Apakah skuad Hayato sudah pindah?